Halo, kembali lagi di YouTube channel Torik Hafiz. Seperti biasa di video kali ini gue pengen meng-MV reaction. Sekarang gue pengen meng-MV reaction dari NCT yang baru aja merilis MV baru, yaitu judul NCT 127 ya, atau NCT 127 atau NCT Il I Chill, yang judulnya gue nggak tahu penyebutannya gimana, wake atau gimana, pokoknya sejenisnya gitulah. Kita akan mulai meng-MV reactionnya sekarang. Seperti biasa, ketika gue meng-MV reaction, apapun yang keluar dari mulut gue, dari congor gue, itu hanya spontanitas dan tidak ada yang dibuat-buat, hanya itu yang dikeluarkan gitu loh ya, dari mulut gue. Jadi ya gitulah pokoknya. Daripada kelamaan, kita nonton MV sekarang. 1, 2, 3. Wah, yang pertama-tama nih ada yang lagi tiduran, cuy. Gila, udahlah. Ah, Jaehyun. Ini kalau gak salah nih yang apa tadi judulnya? Wakai, gue gak tahu nyebutnya gimana. Ini tuh yang Jepang versinya kan Jungwoo dong. Ya ampun, Taeyong. Serem cuy bunyinya. Kayak film-film horor ya. Kayak dangdutan angkot. Ya Allah. Itu orang dong. Kalau NCT tuh apa ya? Susah gitu deh. Jungwoo. Wah. Wake itu bacanya wake. Mark. Bajunya kurang keangkat tuh tadi, cuy. Gila ya. Itu ngapain itu tadi adegannya kayak gitu-gitu, ya ampun. Push up mungkin ya, push up. Jadi mah gila ya, ih. Makanya. Itu Johnny itu rambutnya panjang banget itu, cuy. Apakah posisi keperawanan NCT sudah diganti? Wah. Oke. Abis. Akhirnya gue telah selesai menonton MV dari NCT Il I Chill atau NCT 127 atau NCT 127 atau NCT, pokoknya apapun angkanya terserah, pokoknya NCT 127. Gue baru selesai menonton MV-nya. Seperti biasa, MV Korea manapun itu tetap bagus. Yang tadi barusan judulnya apa tadi? Wikei. Gue lupa cara penyebutannya, pokoknya Wikei gitu deh. Itu bagus. Terus gue juga nggak tahu ternyata NCT itu menghituan videonya, menguploadnya, kok mengupload sih, pokoknya membuat video barunya tuh cepet. Gue juga nggak nyangka,
Padahal baru kemarin gue lihat teasernya 4 hari yang lalu apa. Terus gue pikir, ah oh, masih lama kali. Ternyata kemarin, tadinya tuh gue pengen bikin video tadi malam kan, tapi gak jadi. Ya udah akhirnya baru di hari Selasa pagi ini gue bikin videonya, langsung gue upload hari ini juga ya, gitu. Terus tadi kenapa Joni tuh rambutnya panjang banget? Ya nggak apa-apa sih, mungkin itu konsepnya ya suka-suka dia, tapi itu kan kayak menggantikan posisi keperawanan NCT gitu loh, sebagai ceweknya NCT. Hah, gila sih udah pokoknya. Kalau kalian belum menonton video sebelumnya, klik videonya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan juga ada di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe di tengah lingkaran. Dan jangan lupa lagi untuk tekan like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe ke channel ini untuk terus memberikan dukungan.